ikan asin, guys, ya. Tapi ini yang biasa orang Pontianak bilang ikan asin talang, ya. Wah, harga ikan asin ini cukup mahal nih. Kalau di Jawa dikenal sebagai ikan asin jambal. Makan pakai ikan asin ini, guys, ya, kita cuma perlu nasi panas saja cukup, guys, karena nikmat. Terus isi saya tadi nanya, guys, pakai ikan enggak? Ikan nih, guys, dia akan masuk ke mulut saya, guys, langsung nyup, gitu kan. Kita makan ikan dulu, guys, diratah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah, guys, makan siang sudah siap, guys, di atas meja, guys. Nah, kalau penasaran, guys, nanti kita lihat-lihat ya apa yang sudah disiapkan di siap siang ini, guys. Oke, guys, jangan lupa ya sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, guys, ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja, guys, kita pantau ya apa yang sudah disiapkan di atas meja makan ini. Nah, makanan sudah siap, guys, di atas meja, guys. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini hari ini, guys, si saya sudah menyiapkan. Ini adalah daun mint ya, guys. Jadi kami biasa mengkonsumsi daun mint yang direndam dalam air, guys, ya, sehingga manfaat daun mint langsung bisa kita rasakan ya. Kita tuang dulu, guys. Nah, biasanya untuk merendam daun mint ini perlu waktu ya, jadi misalnya 2 jam atau 1 jam lah ya, sebelum kita konsumsi sudah kita rendam. Nah, sekarang kita lihat, guys, nasinya sudah siap ya, guys. Ini jatah saya, guys, biasa makan saya kan tidak terlalu banyak, guys. Nah, ini, guys, yang tadi sudah ada mamang rujak ya yang lewat dan tadi kita beli, guys, ya. Rujak enak nih, guys, ya. Ini rujaknya isi buah-buahan, ada ubinya ya, ubi jalar, kemudian ada nanas, bengkoang, ketimun, kemudian dikasih bumbu rujak ya, campuran gula merah dan kacang. Nah, kemudian ditabur nih, guys, ya, ditabur apa nih, ditabur kacang ya, kacang halus. Wah, maknyus nih ya. Nah, kemudian, guys, tadi kelihatan kan ada ikannya, guys, ya. Ini adalah ikan kembung yang digoreng. Karena hari ini adalah hari Minggu, guys, maka kalau ke pasar biasa ya kita membeli berbagai macam bahan yang bisa dimasak. Nah, ini salah satu contohnya adalah hari ini istri saya menggoreng ikan, guys. Wah, siapa yang suka nih, silahkan komen ya, guys, ya. Ikan kembung goreng ini cukup ya, satu ekor satu orang nih ya, karena agak besar ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ada sayurnya juga, guys. Sayurnya ini menggunakan sawi yang kami ambil langsung, guys, dari kebun hidroponik yang kami miliki di depan rumah, guys, ya. Nah, ini tumis berbagai macam sayuran, guys, ya. Ada kecambahnya, ada sawi dominan ya, tadi sawinya ya, karena kebetulan tadi panenin sawinya banyak. Kemudian ada garisnya, dikasih tomat dan cabe ya. Maknyus ya. Nah, kemudian ini, guys, selain sayur tadi ada daging nih ya, guys. Ini adalah daging yang dikasih lada hitam ya, guys. Nah, kemudian dikasih kentang ya, guys, supaya ada variasinya. Selain itu juga dikasih daun bawang bombay ya, dan juga cabai yang dipotong-potong, tapi cabainya mungkin ada di bagian bawah nih. Kemudian ini, guys, yang paling nikmat nih, guys, ya, ikan asin, guys, ya. Tapi ini yang biasa orang Pontianak bilang ikan asin talang ya. Wah, harga ikan asin ini cukup mahal nih. Kalau di Jawa dikenal sebagai ikan asin jambal. Makan pakai ikan asin ini, guys, ya, kita cuma perlu nasi panas saja cukup, guys, karena nikmat. Nah, guys,
sajian masakan sudah siap ya. Nah, karena itu guys, supaya kita makannya lebih barokah ya, kita berdoa dulu ya guys. Ayo sama-sama kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Makanan sudah siap. Ayo kita makan siang sama-sama yuk. Semoga makan siang kami menginspirasi ya guys ya. Apa saja bisa disajikan dan disiapkan untuk makan keluarga bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo guys, kita makan rujak dulu yuk. Enak nih rujaknya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan rujak dulu guys. Guys. Nyus. Ini tukang rujaknya biasa emang guys kita beli. Biasa dia keliling lewat rumah itu jam 11 siang. Ya. Hari kita beli satu piring guys. Satu piring yang besar ini cuma 10 ribu ya guys. Biasanya saya beli dua piring, satu pedas satu enggak. Jadi buahnya ini bervariasi guys tergantung musim ya. Itu ada musim mangga, ada mangganya. Kalau ini nanas, timun, bengkoang, kemudian pepaya, pepaya muda ya, pepaya mengkal. Habis itu ada ini bijalar. Hmm.
Ini guys, di jalan. Guys, rujak ya, mantap guys rujaknya. Cuma memang kelemahan rujak ini kalau udah dikasih bumbu nggak cepat dimakan, dia langsung cepat berair ya. Nggak dimakan rujak dulu sebelum makan nasi guys ya. Betul, rujak ini juga bisa dijadikan pengganti sayur ya, karena kan banyak macam-macam seratnya tinggi. Jadi kalau lagi malas makan, tidak selera, nah ini rujak ini jadi membuat kita selera. Anggir. Nanasnya coba. Nanas guys. Manis asam guys. Habis segar guys. Ya. Bagi kita yang di Indonesia, makan rujak ini biasa guys. Tapi kalau ada orang Indonesia yang lagi di luar negeri, pengen makan rujak susah guys ya. Buah-buah ini berbeda-beda, mungkin caranya susah, cari bengkuang susah ya, macam-macam. Udah, sekarang kita makan nasi ya guys ya. Tahu ya Pak? Wah ini guys, ikan jambar roti guys ya, ikan talang. Banyak ikan nih guys, ada ikan segar, ikan asin dulu guys. Makan ikan asin yang enak guys. Ini saya makan dengan sisa guys ya, tapi sisa nggak mau disorting. Maklum makannya lebih banyak mungkin ya. Wah itu saya ternyata makannya banyak betul guys, lapar kan, makan siang lapar lah, makan banyak kenapa. Ini sabi yang kita pakai nih guys, sabi dari hidroponik ya. Jadi terjamin aman dari pestisida. Makan lah ikan di atas. Dan guys, makan lagi ikan asin aja laju guys, langsung habis. Udah lauknya banyak nih kan, bagi-bagi ya, bisa untuk malam santai saja, nanti juga habis. Terus isi saya nanya guys, pakai ikan gak? Ikan nih guys, dia akan masuk ke mulut saya guys, langsung nyup gitu kan.
Kita makan ikan dulu guys, dirata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys. Nah guys, ini guys. Ikan ini segar. Nah, cerita nama lagi ikannya guys. Guys, habis guys. Alhamdulillah. Tulangnya nggak setelah dihabiskan guys untuk kucing ya. Ada kucing yang menunggu dengan setia di belakang rumah. Ya, paling tidak ada jatah lah. Ya, makanan tidak membajir. Alhamdulillah. Makanan siang ini guys, lazis guys, maknyus. Nah guys, bagaimana makan siang keluarga kami tadi guys ya? Semoga menginspirasi ya guys ya, dengan berbagai macam menu dan rasa. Nah guys, bila suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.